Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi ampusina Wa min sayyati amalina Mayahdillahu falamudillalah Wa ma'ayudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh <Sul> Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in A'uzbillahina syaitanur rajim Wallazi anzal alaikal kitab aminhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab Wa ukharu mutasyabihat Sadaqallahul azim Hadirin para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara belajar tauhid di TVRI Sumatera Selatan dan tema kita pada sore hari ini adalah ikhtilaf ulama adalah rahmat. Selawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW wasallam <tuh> beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niya. Wala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol mustaqim. Siratal ladzina anamta alaihim alaihim Amin Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan Yang dimuliakan Allah SWT Tema istilah ulama Adalah rahmat ini Mengacu kepada Sabda Rasulullah SAW Beliau menyatakan istilah ummati rahmah Rahul Bayhaki dari Ibnu Umar. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? <coughs> Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang dibacakan di awal, khutm, di, di awal <coughs> tausiah tadi itu. Bahwa Allah yang menurunkan pada engkau kitab dan di dalam kitab itu ada ayat-ayat muhkamat dan sebagian ada ayat-ayat mutasabihah muhkamat itu adalah sudah terang maksudnya ini tidak jadi masalah lagi tinggal aplikasi yang mutasabihat ini samar-samar dan ini dinyatakan oleh Allah SWT. wa taala wa ma ya'lamu ta'wilahu nafil ilmi. Tidak ada yang bisa memahami atau yang bisa menakwilkan ayat-ayat mutasabihat itu yang samar-samar itu kecuali Allah nafil ilmi dan mereka yang dalam ilmunya. Nah, mereka yang dalam ilmunya ini di masa sahabat itu misalnya sahabat Rasul itu para tabi'in dan ahli-ahli tafsir seperti Ibnu Abbas Ubay bin Kaab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ikrimah, Kotada dan lain-lain. Itu di masa Rasul, di masa sahabat dan masa tabi'in. Kemudian ada di masa abad ketiga Hijriah itu tampil para ulama-ulama, para mujtahid-mujtahid yang brilian Misalnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i Imam Ham, Ham, uh, Ham, Maliki, urutannya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Mereka ini Mujtahid. <tuh> Jadi secara umum umat Islam ini umat Nabi Muhammad SAW ini ada yang awam. Yang awam ini dalam masalah hukum-hukum. Mereka ini taklit saja, mengikut apa yang dirintis atau ditetapkan oleh para ahli pikih. Orangnya mukholid, ada yang lebih meningkat sendiri, yaitu itiba, mengikuti paham atau pendapat para ulama dengan mengetahui landasan-landasannya, dalil-dalilnya. Jadi, orangnya disebut muttabi dan ada yang dikelompokkan dalam mujtahid mutlak mustaqil. Nah, mujtahid mutlak mustaqil ini mereka yang membuat metodologi istimbat, membuat kaidah-kaidah pikih, kaidah-kaidah usul fikih. Itulah yang disebut tadi itu mereka ini adalah Imam Hanafi yang lahir pada tahun 90 Hijriah wafatnya tahun 150 Hijriah di abad kedua. Kemudian menyusul mazhab Maliki orangnya yang dibangun oleh Imam Malik bin Anas di Madinah. Ini lahir tahun saya Hijriah, wafatnya 109 Hijriah, abad kedua juga. Kemudian menyusul mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i di Baghdad dan di Mesir. Lahir 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Dia masuk awal abad ketiga Hijriah. Kemudian menyusul Mazhab Hambali, dibangun Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad. Lahir 164 Hijriah, wafatnya 241 Hijriah. Jadi abad ketiga. Nah ini ulama-ulama yang brilian, sengaja disiapkan oleh Allah SWT Taala untuk berijtihad Ya. mengistimbatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an yang dilalahnya zoni dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dilalahnya juga zoni maka mereka bericchiat dengan metodologi jadi dalam menyusun metodologi ini kenapa terjadi istilah karena ada perbedaan juga metodologi misalnya dalam kaidah fikih syafi'i al aslu fil asya al ibaha hatta ya dulu dalil ala tahrimi asal segala sesuatu itu itu boleh sehingga ditunjukkan oleh dalil yang melarangnya apa alasan Imam Syafi'i ini menyusun uh, kaidah fik seperti itu adalah firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah huwallazi khalaqalakum fil adi jami'ah Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Jadi disiapkan Allah segala sesuatunya itu untuk hambanya ini. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, persih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital, di mana di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Kalau tadi koedah fikih Imam Syafi'i asal segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Tapi sebaliknya koedah fikih Imam Hanafi al-aslu fil tahrim Asal segala sesuatu itu dilarang, diharamkan. Kata ya dulu dalil alal ibahah sehingga ada dalil yang membolehkannya. Jadi dari berbeda kaidah fikih ini, makanya dalam fikih itu nanti banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Seperti pengarahan dari kepala TPRI Sumatera Selatan ke depan kita akan banyak membahas fikih ya, fikih salat, puasa, zakat dan lain-lain. Nah, sangat banyak perbedaan pendapat, tapi di kalangan ulama-ulama mujtahid ini itu biasa perbedaan itu dan mereka saling menghargai. Seperti misalnya Imam Maliki itu berbeda pendapat dengan seniornya Imam Imam Hanafi. Tapi mereka saling menghargai. Begitu juga perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Malik itu guru Imam Syafi'i tapi banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan mereka tapi tetap saling menghargai. Begitu juga antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Padahal Imam Hambali itu murid dari Imam Syafi'i. Banyak sekali perbedaan di antara mereka itu tapi tetap saling menghargai. Nah, begitu hendaknya pengikut-pengikut paham-paham imam-imam mazhab ini tentu saling menghargai. Karena itu seperti misalnya di dalam sholat saja, itu Imam Hanafi tidak membaca Bismillah dalam surah Al-Fatihah. Karena Bismillah itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Termasuk <tuh> Bismillah pada surah-surah yang lain itu bukan ayat dari surah-surah tersebut. Yang hanya dalam Al-Quran itu, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Hanafi dalam patuanya untuk sholat bahwa dalam membaca surah al-fatihah tidak membaca surah tidak membaca bismillah kalau toh dibaca sunat saja hukumnya begitu juga imam Malik imam Malik berpendapat bahwa bismillah itu bukan surah bukan ayat dari surah al-fatihah karena itu tidak dibaca dan imam Malik ini kan berdasarkan sebuah hadis dari sahabat rasulullah saw bahwa kata sahabat itu saya sholat di belakang Rasulullah SAW sesudah takbiratul ihram langsung langsung membaca alhamdulillahirobbil alamin semuanya punya dalil nah begitu juga Imam Syafi'i Imam Syafi'i padahal murid dari Imam Malik Imam Syafi'i rukun Bismillah itu rukun dari surah al-fatihah itu karena ayat dari surah al-fatihah berdasarkan hadis juga dari Abu Hurairah salaitu hal pa abi abi hurairah faqra bismillahirrahmanirrahim qabla umul quran wa wa qabla surah jadi menurut Hadis ini aku berdiri solat di belakang Abu Hurairah. Kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Umul Quran Al-Fatihah dan sebelum membaca ayat Al-Quran. Ia juga membaca takbir kala merunduk untuk rukuk dan sujud dan bangkit. Ia mengatakan aku adalah orang yang paling sesuai sholatnya dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalian. Jadi masing-masing mereka itu menguatkan dalil-dalil yang mereka teliti di dalam hukum Islam ini. Ada lagi kholatkan Rasulullah SAW, Alaihi ya Wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. Ini dari Ummu Salamah Dari istri Rasulullah SAW Bahwa Mengatakan Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim alamin Jadi ada dalil-dalil Yang menjadi acuan dari masing-masing ulama Pikih ini Karena itu pengikutnya juga Tentu Meneliti ya mana Yang lebih akurat tanpa Me meremehkan pendapat ulama-ulama yang dia tidak ikuti. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, bahwa di dalam sholat ini banyak sekali perbedaan pendapat itu, misalnya saja dalam sholat berjamaah. Kalau dalam sholat berjamaah, makmum menurut Imam Hanafi tidak usah membaca surah Al-Fatihah dan tidak usah membaca ayat-ayat atau surah-surah sesudah Al-Fatihah baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sir. Sholat jahar itu misalnya maghrib, isya, subuh, sholat sir itu zuhur dan asar. Ini dalam mazhab Hanafi, makmum itu ikut saja karena bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Nah lalu Imam Maliki kalau sholatnya sholat jahar, makmum Tidak usah membaca surah Al-Fatihah dan dan ayat sesudah surah Al-Fatihah. Mendengarkan saja. Apa dalilnya? Dalilnya surah, surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa antsitul laakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an di dalam salat, fastami'u lahu, dengarkan. Lalu perhatikan supaya mendapat rahmat. Ini acuannya. Kalau sirnya misalnya dalam sholat isya itu di rekat ketiga keempat sama-sama membaca. Karena begitu menurut Rasulullah SAW. Nah Imam Syafi'i itu walaupun murid Imam Maliki beda pendapat dengan Imam Maliki. Baik sholat jahar maupun sholat sir menurut Imam Syafi'i Makmum itu wajib membaca surah Al-Fatihah Kenapa? Ada dalilnya Ketika sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW Rasulullah menjadi imam Lalu di belakang Rasulullah SAW ini Ada para sahabat Yang mengikuti bacaan Rasulullah SAW Setelah selesai sholat Aku merasa berat kata Rasulullah SAW Karena ada yang mengikuti bacaanku Iya ya Rasul aku kata sahabat. Jangan lagi kata Rasulullah SAW. Illa bi umil kitab. Kecuali surah al fatihah La solata lima lam yakro piha. Tidak sah solat bagi makmum yang tidak membaca surah al fatihah di belakang imam yang solat jahar. Ini alasan imam syafi'i Nah, jadi kalau solat jahar setelah imam membaca surah al fatihah dalam berjamaah, ah, imam itu berhenti sejenak memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ketika imam e, membaca surah setelah Al-Fatihah itu makmum setelah selesai membaca surah Al-Fatihah mendengarkan. Jadi terpenuhi juga kehendak dari surah Al-Arab 204 tadi. Wa iza Qur'an pastami ulahu wa ansitu turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an di dalam salat itu maka dengarkan dan diam serta perhatikan supaya mendapat rahmat. Nah kalau sholat sir dalam mazhab syafi'i sama-sama membaca. Baik al-fatihah maupun surah di dekat pertama kedua. Di dekat ketiga keempat itu al-fatihah saja. Nah beda pula imam hambali dengan imam syafi'i. Imam hambali ini murid dari imam syafi'i. Menurut imam hambali kalau sholatnya sholat jahar dan kedengaran oleh makmum bacaan imam maka makmum tersebut tidak usah membaca surah al-fatihah dan tidak usah juga membaca surah alasannya sama surah al-arab 204 tadi wa iza quril al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun apabila dibacakan al-quran di dalam salat maka dengarkan perhatikan diam supaya mendapat rahmat kecuali adalah mazhab Hambali ini bacaan imam dalam sholat jahar itu tidak terdengar oleh makmum. Nah, ketika tidak terdengar oleh makmum itu, nah makmum yang tidak terdengar, tidak mendengar itu boleh membaca surah Al-Fatihah. Begitu dalam kajian-kajian imam-imam mazhab. Jadi kepada para umat <tuh> Nabi Muhammad SAW yang Uh, mengikuti paham-paham mazhab tertentu tidak perlu merasa benar sendiri ya karena kan ijtihad masing-masing itu menurut Rasulullah SAW al hakimu ijaz tahada pak asobah palahu ajroni wajaz tahada pak pak palahu ajron wahidun para mujtahid hukum itu ketika mereka berijtihad kebetulan nanti dinilai Allah benar ijtihadnya itu mereka mendapat dua pahala. Tapi apabila ijtihadnya itu tersalah, keliru, maka mereka tetap mendapat satu pahala. Jadi Allah saja menghargai hasil ijtihad masing-masing mujtahid itu, apalagi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, taala, dalam masalah fikih ini memang untuk ibadah itu kita diwajibkan belajar ya. Karena wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la Siap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya amalnya itu ditolak tidak diterima. Karena itu wajib belajar ya dan kita sependapat dengan Kepala TVRI Sumatera Selatan yang mengarahkan kita-kita ini kemarin itu supaya ke depan kita banyak membahas soal fikih, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji dan lain-lain. Sehingga dengan memahami fikih ini memang seperti sudah sering kita kemukakan bahwa dalam beragama ini kita ada tiga ilmu ya yang wajib kita pelajari sebagai pilar ain. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, dan ilmu fikih ini kan ada beberapa cabang, ya: fikih toharo, fikih solat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Ini yang parduain, sedangkan fikih-fikih yang lain, misalnya fikih munakahat, fikih jinayat, fikih siasat tentang ketatanegaraan, fikih politik. Itu kemudian fikih mawaris, itu fardu kifayah. Jadi, cukup sekelompok orang yang mempelajarinya, dan nanti para umat umat yang lain. Pasalul ahla zikri inkuntum lata lamun. Pertanyakan kepada yang ahli. Kalau kalian tidak mengetahuinya. Dengan demikian, makanya menuntut ilmu ini tinggi sekali nilainya. Menurut Rasulullah SAW bahwa menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat seribu rokaat. Dan bagi yang mengikuti taklim, ya belajar mengajar dalam ilmu-ilmu agama ini maka man ilal ilal ilmi katorikon ilal jannah siapa yang membimbing orang-orang untuk ke arah ilmu pengetahuan agama ini maka Allah akan membimbingnya ke jalan surga jadi pertama tadi ilmu tauhid kedua ilmu fikih dan ketiga ilmu tasawuf ilmu tasawuf ini ilmu tentang Mana perbuatan-perbuatan yang baik, ahlakul mahmudah, dan mana perbuatan-perbuatan yang tercela, ahlakul masmuma serta ilmu tausawuf ini memberikan jalan metodologi bagaimana melestarikan sifat-sifat terpuji itu, dan bagaimana membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela itu. Itulah yang disebut dengan torikoh. Torikoh itu metodologi untuk melestarikan sifat-sifat sempurna -sifat dan mensucikan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam perbedaan pendapat ini, sikap seorang yang berilmu tentu tidak mudah me menghujat, tidak mudah meremehkan pendapat-pendapat orang lain, tapi dianalisis kemudian mungkin apa yang belum bisa kita capai dari apa yang kita sudah pelajari, mungkin belum terbuka hijab, belum terbuka hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari ilmu-ilmu yang tadi sudah kita sebutkan, maka kita perlu aplikasi dari apa-apa yang kita pelajari, yang kita ketahui itu. Sebab kalau kita tidak aplikasikan, maka menurut Rasulullah SAW, manis dada ilman yusdat hudan, lam yasdat Siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia bukan bertambah dekat kepada Allah SWT, malah bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita dimudahkan Allah untuk aplikatif ya, untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita peroleh tadi itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunannya bahwa akrobu mayakunul abdu sajidun pak doa sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud pak doa maka perbanyaklah berdoa ketika sujud itu. Jadi yang dapat kita simpulkan pada bahasan kitab sore hari ini. Pertama, kalau dalam soal pikih itu pasti banyak perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Makanya yang mempelajari pikih ini harus siap menerima perbedaan-perbedaan itu. Dan setelah sampai pada keyakinan mana yang lebih akurasi dari bahasan-bahasan itu, minimal kita menjadi mutabi. Ya. Mutabi itu artinya mengikuti paham-paham yang diunggulkan oleh para ulama ya ulama fikih dengan mengerjakan secara yakin bahwa itu benar adanya dan untuk aplikasi tadi bahwa setelah kita berilmu memperoleh ilmu dari kajian-kajian untuk aplikatifnya untuk dimudahkannya tadi dituntun oleh Rasulullah SAW bahwa sedekah dekat hamba Allah eh, kepada Tuhannya ketika sujud pak doa dan doa yang diajarkan Rasul itu adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Jadi segala sesuatu ibadah yang kita lakukan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada Allah kita mohon ampun subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh